sekali, saya tidak heran. Tapi kalau ada orang yang hatinya bersih, mukhlis, dan sebagainya, saya kagum. Pentingnya tarekat adalah untuk mengobati setiap ghaflah, kelalaian apa yang ada terletak di setiap hati manusia, tempatnya kelalaian yang mengakibatkan kita-kita ini menjadi berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah dan tidak disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ghaflah itu akan memunculkan beberapa penyakit-penyakit, di antaranya kesombongan, fakhr, kibir, hasad atau dengki, kikir dan lain sebagainya. Semuanya itu letaknya tidak di mulut, letaknya itu tidak di mata, letaknya tempatnya bukan di telinga tapi di mulut. Setiap hari kita telah menyucikan dengan air wudhu. Setiap hari kita telah membersihkan badan kita dengan mandi. Ada yang mandinya satu kali, dua kali, atau tiga kali. Alhamdulillah, kita mendapatkan kebersihan dari mandi. Tapi yang menjadi pertanyaan, sejauh mana kita memandikan hati kita setiap hari? Kalau mandi, wudhu, ada airnya, entah itu air hujan, air salju, air laut, air sungai, air sumur, air embun, sebagaimana diterangkan di dalam kitab takrib Al-Minyahu Sab'atun, itu jelas ada alatnya. Nah, alatnya untuk membersihkan hati ke pengganti air itu apa? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah. Itu diantaranya untuk membersihkan al-qalb, bukan qulub saja. Sehingga bisa mengikis, membersihkan ghaflah kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mengkhawatirkan sekali, jangan sampai ghaflah ini ketika waktu nazar. Lupa ini ketika waktu nazar, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sebelah kita itu terkadang mengingatkan Allah, Allah, la ilaha illallah. Karena tidak terbiasa, akhirnya lupa apa itu la ilaha illallah. Apa itu Allah, Allah. Disinilah definisi perlunya tarekah. Kita kewajiban untuk menggapai, memasuki tarekah, intinya untuk membersihkan ghaflah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira masuk tarekah itu, ah itu gampang, itu sunnah. Loh, kapan kita membersihkan hati kita? Kalau ada orang alim sekali, saya tidak heran. Tapi kalau ada orang yang hatinya bersih, mukhlis, dan sebagainya, saya kagum kepada orang itu. Dan saya bertanya, kapan aku soimono itu kapan? Ini pentingnya tarekah adalah di sini intinya. Tidak Qadiriyah, tidak Naqsyabandiyah, tidak Khalidiyah, Justiyah, Suhrawardiyah, dan lain sebagainya, Tijaniyah, Idrisiyah, Alawiyah, Idrusiyah, Hadadiyah, dan selain-lainnya tarekah, intinya sama. Tasfiyatul qulub. Untuk mendapatkan apa?
antak budallah ka anak atarah, ini terlalu tinggi, sudah menggapai saja. Fa in lam takun tarah fa innahu ya rab. Bila kita yang pertama tidak bisa, coba kita merasa dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sulit untuk bisa mengingatkan diri kita sendiri selalu ingat kepada Allah taala wa rasulih. Tanpa dilatih dengan zikir yang banyak, dengan pelantara guru kita yang mengajarkan mengantar wusul, Robidah adalah bukan untuk mendewakan guru, tapi guru kita adalah wasitah untuk mengantar kita ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj dituntun oleh malaikat Jibril, tapi setelah di Sidratul Muntaha Rasulullah langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui dengan langsung wa huwa mukhalafatu lil hawadithi. Itu hebatnya. Nah, kami perlu penuntun untuk Mi'raj. Nah, murid Mi'rajnya itu dengan apa? Dengan guru-guru mursyid itu tadi, sehingga menemukan la ilaha illallah Muhammadur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sudah merasa selalu didengar, dilihat oleh Allah taala, kira-kiranya akan mengurangi maksiat atau tidak? Insyaallah kalau merasa selalu didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah, malu rasanya akan ngumbar omongan-omongan cerita mulut seenaknya sendiri, malu kepada yang menciptakan. Ini yang menciptakan siapa mulut ini? Kita ini dipinjami oleh Allah taala. Apakah itu ucapan terima kasih kita kepada Yang Maha Kuasa yang telah menciptakan mulut kami sehingga kami gunakan untuk fitnah mulut-mulut kita? Apakah itu tidak menjadi tuntutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Lisanu shaghirun jirmuhu, kata Imam Ghazali. Tapi Saiful Qatil ini kelihatannya sepele, lidah tidak bertulang, tapi sekali-kali bisa membunuh orang karena lisan. Nah, murid mi'rajnya itu dengan apa? Dengan guru-guru mursyid itu tadi, sehingga menemukan la ilaha illallah Muhammadur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sudah merasa selalu didengar, dilihat oleh Allah taala, kira-kiranya akan mengurangi maksiat atau tidak? Insyaallah kalau merasa selalu didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah, malu rasanya akan ngumbar omongan-omongan cerita mulut seenaknya sendiri, malu kepada yang menciptakan. Ini yang menciptakan siapa mulut ini? Kita ini dipinjami oleh Allah taala. Apakah itu ucapan terima kasih kita kepada Yang Maha Kuasa yang telah menciptakan mulut kami sehingga kami gunakan untuk fitnah mulut-mulut kita? Apakah itu tidak menjadi tuntutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Lisanu shaghirun jirmuhu, kata Imam Ghazali. Tapi Saiful Qatil ini kelihatannya sepele, lidah tidak bertulang, tapi sekali-kali bisa membunuh orang karena lisan. Maka apabila kita-kita ini makrifatnya semakin tinggi, tambah pula keyakinan ilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menambah keyakinan, hilanglah rasa kekhawatiran-kekhawatiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa kita selalu diberi khawatir oleh Allah taala? Itu dijadikan pelantara untuk kita. Khawatir ada satu hal. Yang pertama, kelemahan iman kita, kekurangan kita, keyakinan kita kepada Allah taala masih ragu, bukan ragu keberadaannya. Jangan salah paham. Kita mau berdoa, diberi tidak ya, diberi tidak lah, itu masih khawatir begitu. Ya Allah, ya Rabb, ini bacaan sudah saya baca, kata kiai, kata guru saya, satu minggu.
tapi kira-kiranya ini satu minggu kurang satu hari lagi, kira-kiranya berhasil tidak ya, berhasil di, terus timbul keraguan-keraguan. Kekhawatiran, tapi kekhawatiran bagi orang ahli ma'rifah berbeda lagi. Kekhawatiran yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada ahli ma'rifah justru adanya kekhawatiran untuk mendekat, lebih dekat, lebih dekat. Kalau kekhawatiran orang awam seperti saya, khawatir untuk lebih mendekat, tapi kalau sudah berhasil, lupa. Itu pekerjaan saya. Panjenengan tidak tahu saya. Lu Nah, tapi kalau orang-orang yang arifin, semakin diberi semakin takut, semakin mengejar kepada si pemberi, bukan pemberiannya yang dikejar, tapi semakin takut, semakin meningkat yang lebih lebih tinggi lagi, al-ahlil ma'rifah, orang yang diberi, dengan kata lain orang mendapatkan karomah. Para auliyaillah ini kalau mengeluarkan karomah atau diberi karomah, semakin dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan seperti saya. Kalau seperti saya mesti jawab. Umpamanya saya pernah ngomong, awas begini nanti akan terjadi begini. Nyata betul Allah Ta'ala memberikan ijabah, omongan itu terbukti. Otomatis apa? Iklan kalau saya. Betul ya omongan saya? Wah, dapat iklan, dapat maklar nih. Nah, luar biasa. Nanti ketemu lagi, tambah lagi. Aku wis tahu ngomong, saya dulu kan ngomong begini. Betul dah? Terjadi dah? Terjadi. Betul dah? Betul dah? Betul itu. Terus tambah kipas angin ini semakin dadi. Suwi-suwi huwe. Bukan huwa, tapi huwe. Berarti masuk, perlu digerok. Oh, segala. Inilah, ini penyakit luar biasa. Nah, orang-orang ahli ma'rifah takut, semakin malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bukan tujuan orang-orang solihin ibadah takaruban kepada Allah untuk menjadi walinya atau supaya diberi karomah. Itu bukan tujuan. Tujuannya apa? Bagaimana menempatkan kekaulonan di hadapan Allah, sadar dirinya selaku kaulon, apa yang harus kita lakukan terhadap Tuhannya, apa yang serba menunggu perintah atau sadar sendiri sedikit demi sedikit. Banyak lagi kalau saya kupas. Ya Rasulullah salamun alayka, ya Rafi'a shanani wa darji, hatfatan ya biratan wa jal'alani,